Berbagi kebahagiaan. Di saat kita merasakan sulitnya anak yatim nyari sandal. Mana sandal? Aku kan masih kecil-kecil tuh. Ya kemarin umur kan 4 tahun tuh. Mana sandal? Nah kita berbagi rasa. Oh dia lagi nyari sandal, cari sandalnya. Bukan kita begini. Gak boleh. Berbagi kebahagiaan. Di saat kita merasakan sulitnya anak yatim nyari sandal. Mana sandal? Aku kan masih kecil-kecil tuh. Ya kemarin umur kan 4 tahun tuh. Mana sandal? Nah kita berbagi rasa. Oh dia lagi nyari sandal, cari sandalnya. Bukan kita begini. Gak boleh berbagi rasa. Di saat kita merasakan sulitnya anak yatim untuk nyari sandal, mau makan dia kagok karena gak ada yang nyuapin, karena mamahnya kan gak ngikut di kandang. Dia berangkat ke sini sama teman-temannya. Berbagi rasa. Allah akan merasakan sulitnya kita. Berbagi kasih. Nah, kita kasih dia, Tuhan akan kasih kita berbagi. Di saat kita mengasihi dia, Allah akan mengasihi kita. Berbagi kebahagiaan. Di saat kebahagiaan kita dicongkel, kita kasih ke dia, Allah akan membahagiakan kita. Jadi ilmunya tiga. Berbagi kasih. Berbagi rasa. Berbagi kebahagiaan. Di saat kita merasakan sulitnya anak yatim, Allah akan merasakan sulitnya kita. Berbagi kasih. Di saat kita mengasihi dia, Allah akan mengasihi kita. Berbagi kebahagiaan. Di saat kita membahagiakan dia, Allah akan membahagiakan kita. Nah kita kebanyakannya nih, tiganya nih gak ke anak yatim. Harusnya ke anak yatim. Ke siapa Pak Haji? Ke ibu yatim. Gak boleh. Berbagi kasih ke ibu yatim gak boleh. Berbagi rasa kita gak boleh. Berbagi kebahagiaan kita gak boleh. Kita berbagi kebahagiaan ke ibu yatim. Apa tuh? Kita ngeliat, wah ini cocoknya buat mamahnya yatim. Gak boleh, yatim dulu. Karena bonusnya baru ibunya yatim. Kan anaknya diperhatiin. Aduh, misalkan ini Bambang Anco. Bambang Anco, makasih ya anak aku diperhatiin. Ini Bambang Anco. Ini Bambang Anco utangnya 2,8 miliar. Lunas tanpa bayar. Tanpa nyicil. Tanpa jual aset. Nah, biasanya tuh orang utang tuh jual aset, nyicil, bayar. Nah, dia enggak. 2,8 miliar. Mungkin Bapak dan Ibu gak percaya karena memang mukanya desa. Tapi utangnya kota. Kalau mau ngasih ke anak yatim, mau ngasih ke orang tua, mau ngasih ke saudara kandung, mau ngasih ke siapapun, mulutnya gak boleh ngikut. Ngasih. Jangan bilang, nih besok, nih ini duit gue nih, yang terakhir nih. Jangan, kasih-kasih aja. Gak ada kata terakhir. Nih, besok jangan minta gue lagi. Gak boleh, diem aja. Oh, bukan lancar lagi bu. Deres. Kan ibu belum coba. Coba ibu. Kalau para wanita mens, darahnya keluar, terus ibu tahan pakai tangan. Ngembang gak? Ngembang lah. Udah aja langsung cul. Udah dilosin aja. Jadi duit keluar mau bayar STNK mobil, mau bayar ditilang polisi, udah biarin aja. Kayak kemarin, papa, aku salah jalan di Cipaka Putih, harusnya lewat layang, aku lewat bawah, aku ada polisi. Ya udah dikasih. Berapa pak? Gedean dah. Sejuta. Sejuta? Ya biar dapetnya gede, entar. Kasih 100 ribu aja papa. Ya udah 100 ribu. Baru jalan, omnya ngeber. Ji, gue titip buat Vira. Vira sekarang kuliah di mana? Kedokteran bos di Jakarta. Gue titip deh 1 juta. Terus saya kasih, ngevir 1 juta dari om. Coba kalau dia kemarin ngasih 1 juta. Gue gak nurut. Tapi itu harus 1 juta dari omnya. Jadi maunya saya bu, ini berlaku semuanya. Bisa gak kalau kita ngasih duit ke anak, ngasih duit ke saudara kandung, ngasih uang belanja ke tukang masak, bisa gak kita ngasih duit ke istri? Jangan diinget-inget, itu yang bikin kita gede.
Jadi saya minta berapa? Pak, hari ini kita belanja 16 juta. Ya udah, kayak tadi malam nih. Saya bilang sama Kang Nur. Kang Nur, itu Ulis barusan minta uang belanja buat nih somai, bakso, kotak-kotak, sirup 15 juta setiap hari Minggu. Kalau kemis malam Jumat 15 juta, berarti kan seminggu 30, sebulan ada 4 minggu, berarti berapa? 120. Enggak tuh, kita keluarin aja, jebret. Oh, tadi saya ke showroom, Ji, mau kan Gus beliin? Ada Pak Aik. Mau, berapa harganya? 810, yaudah beli 2 deh buat anak yatim, Ji. 1,6. Coba kalau kita perhitungan. Jadi mulai hari ini kita udah ketahuan rumusnya. Anak mau minta apa aja, kasih. Gitu. Suami mau minta apa, kasih. Tapi kalau buat pacaran lagi, jangan. Kecuali kita beliin sendiri. Mau pacaran lagi, kita beliin sendiri. Oh iya, sorry. Jadi Bapak dan Ibu, gimana caranya? Jangan sekali-kali ngeluarin duit mikir. Kalau Bapak dan Ibu ngeluarin duit mikir, habis. Dihitung, gak boleh. Bayar apa misalkan? Iuran apa? Bayar. Perpanjang SNK? Bayar. SIM habis? Bayar. Bayar aja, jangan dihitung. Bapak dan Ibu mulai ngitung, habis.